Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait Elon Musk bakal membangun teleskop raksasa di bulan untuk mencari keberadaan alien. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Berbicara alien, sejatinya Elon Musk mengaku sejak dulu tidak pernah atau setidaknya sulit mempercayai keberadaan alien. Namun, sebuah terobosan yang direncanakan CEO SpaceX, Tesla, dan Twitter baru-baru ini membuat dunia tercengang. Elon Musk berencana membangun teleskop raksasa di bulan untuk mendeteksi keberadaan alien di jagat raya. Elon Musk melontarkan rencana itu saat menjadi pembicara di All In Podcast belum lama ini. Menurut Elon Musk, SpaceX saat ini tidak hanya memiliki agenda besar mendaratkan manusia bumi ke Mars. Ternyata saat ini SpaceX juga memiliki program Science Station atau pusat sains di bulan. Sebuah teleskop raksasa akan dibangun di bulan dan menjadi tempat para ilmuwan SpaceX mengintip tata surya lebih luas. Kita juga bisa membangun teleskop raksasa di bulan yang bisa membuat kita belajar mengenai alam semesta dan bahkan mendeteksi keberadaan alien, ujar Elon Musk. Dia juga mengatakan, pusat sains perlu dibangun di bulan karena memang nantinya akan jauh lebih hemat dibanding harus bolak-balik bumi bulan. Lalu, bagaimana dengan alien? Elon Musk ternyata skeptis terhadap keberadaan alien. Elon Musk menegaskan bahwa sejauh ini bukti-bukti sains yang ada belum ada satupun yang menguatkan bukti kehadiran alien. Nah, begitulah rencana Elon Musk untuk membangun teleskop untuk mencari alien. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.